Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di galeri jajannya kita nih teman. Siang ini teman-teman kita ada sekarang di Jalan Husein Hamzah nih teman. Pal 3 nih teman. Posisinya jauh dari masjid tuh teman-teman. Masjid besar teman. Nih gitu. Siang ini kita dapati jajanan pinggir jalan lagi nih teman. Ini namanya Like to Boba Drink nih teman. Dari tempatnya keren banget, unik. Oke, langsung aja kita dekatin dan kita order sama kakaknya. Menunya kak ya? Iya bang. Kita ini harga berapa nih kak? 5 ribuan. Semua 5 ribu nih kak? Iya. Udah termasuk topping? Udah. Dah. Kita pesan yang Milo satu. Yang best seller sih apa kak? Coklat sama Oreo. Oreo satu, coklat satu. Apokat ada nggak? Apokat ada. Kita pesan Red Velvet satu. Jadi kita empat kak ya. Oh iya. Kita bikin yang apa dulu kak? Yang Red Velvet. Red Velvet. Ngomong-ngomong dengan kakak siapa nih kak ya? Eli. Yeah? Eli. Eli. Ini usaha kak Eli sendiri nih kak? Iya. Oh, ini dikocok kak ya? Iya dikocok. Pakai erangan kak ya? Iya erangan. Kalau boleh tahu kak, jam operasinya jam berapa nih kak? Dari jam 8:30 sampai jam 10. Jam 10 malam? Iya. Ini kita bikin yang apa? Yang Oreo. Oreo. Kalau untuk satu porsi berapa takarannya? Apa? Kalau untuk satu cup takarannya berapa sendok? Oh, satu sendok. Satu sendokan. Susunya satu sendok. Satu sendok. Wah, oh, ada pakai susu juga? Oh, pakai. Topping ada apa aja kak? Topping kak? Cuma bubble. Cuma bubble doang. Oh, gitu. Udah lama kakak ngekuni usaha ini kak? Baru sekitar 2 minggu. 2 mingguan? Selama 2 minggu ini kak, peminat pembeli gimana kak? Lumayan sih bang. Biasanya kita kemarin sampai 40 cup per hari. Oh, ah nikah. Dari mana kakak bisa dapat ide buka usaha kayak gini kak? Karena keseringan minum. Oh berarti dari hobi kakak minum, jadi bisa terbiasa buat usaha kayak gini ya? Keren juga nih kakak nih. Berarti ngocoknya enggak lama kayak ya? Enggak, karena kan airnya udah panas ya? Udah. Ini kakak cup ukuran berapa nih kak? 16. Ya. Dengan ukuran porsi besar jumbo gini harganya cuma 5 ribuan kayak ya? Iya, cuma 5 ribuan. Murah banget ya teman-teman.
teman-teman. Kakak pakai es yang kristal kayak, lebih higienis kayak. Iya, Bang. Allah. Tampilannya seger kak ya. Nah ini kak, kan kalau teman-teman di luar sana nih belum punya usaha, kepingin usaha kayak punya kakak nih, membutuhkan modal awal berapa sih kak? 3 jutaan udah bisa dapat usaha kayak gini nih? Iya. Udah siap jualan gak? Udah sama alatnya juga? Iya, sama alatnya. Untuk bubble-nya bikin sendiri atau beli, Kak? Kita buat sendiri. Buat sendiri? Ya. Dari apa sih, Kak, bahan bubble itu, Kak? Cuma kita langsung direbus, rebus sendiri. Oh gitu. Topping enggak ya? Iya. Ini kan untuk di sini ada berapa varian sih, Kak? Semuanya kan? Sekitar 26, Pak. 26 varian itu harganya 5.000-an semua. Iya, semua 5.000. Udah termasuk itu sih. Toppingnya ya? Iya, Pak. Nah, ini bawahnya teman-teman. Kakak kan ini porsinya besar nih kak ya. Iya. Kakak enggak takut rugi gak cuma jual 5.000-an udah sama topping? Enggak sih. Enggak. Ini udah lumayan sih untungnya. Dengan harga segitu kakak udah dapat untung berapa persen nih kak? Berapa ya? Sekitaran 1.000-an lebih sih. 1.000-an lebih berarti, berarti sekitar 1% itu kak ya. Udah selesai kak? Udah. Jangan dulu. Nih kak, kalau teman-teman nih, teman-teman di luar sana di kisaran kota Pontianak nih, kalau mau beli minuman kakak nih, alamatnya ada di mana sih kak? Di Jalan Sinar Jam, pas di depan Gang Hasan. Di depan Gang Hasan. Ya. Oke, makasih kak ya, udah boleh kita liput kak ya? Ya. Nih teman-teman, teman-teman mau cobain minuman yang satu nih, datang aja di Jalan Gus Yamza di depan Gang apa kak? Di depan Gang Hasanah teman-teman. Ah, itu dia teman, Hasanah.